Halo para pencari fakta, siapa yang tak kenal dengan Tembok Besar China atau yang juga dikenal dengan nama The Great Wall of China. Ini menjadi ikon bagi negara China. Tembok yang dibangun dengan batuan ini juga merupakan daya tarik sendiri bagi warga lokal maupun asing. Bagi para wisatawan, wajib mengunjungi tembok besar ini ketika datang ke China. Tapi, sudah tahukah kamu fakta mengenai tembok besar China ini? Yuk simak di bawah ini. Seperti dilansir dari Holbrook Travel. Fakta yang pertama, yaitu situs warisan dunia. Tembok besar China pada tahun 1987 diresmikan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Yang kedua, tembok terpanjang. Berdasarkan fakta, tembok besar China merupakan tembok terpanjang di dunia. Uniknya, struktur tembok ini merupakan batuan buatan manusia. Panjang tembok besar China yaitu sekitar 21.196 km. Yang ketiga, yaitu dibangun 6 dinasti berbeda. Tembok besar China dibuat selama ratusan tahun lamanya. Tembok ini dibangun oleh lebih dari 6 dinasti Tiongkok yang berbeda dan telah berusia lebih dari 2.300 tahun. Fakta yang keempat, yaitu negara naga membantu pembuatan tembok. Menurut legenda Cina, naga lah yang membantu menggambar jejak tembok yang kemudian diikuti oleh para pekerja. Cerita mengenai naga tersebut memiliki beberapa versi yang berbeda ya. Yang kelima, yaitu dapat dilihat dari luar angkasa. Berdasarkan cerita, tembok besar Cina dapat dilihat dari luar angkasa. Menurut mitos yang beredar, penampakan tembok dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, dikatakan bahwa kita memerlukan lensa dengan teknologi yang tinggi untuk melihat tembok besar Cina dari bulan. Yang keenam, yaitu tujuan pembangunan tembok yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, tembok besar Cina terputus pada sebuah laut. Awalnya, tembok tersebut sebenarnya bukanlah garis yang bersambung. Tembok besar Cina memiliki tujuan arah yang berbeda sebagai istirahat, yaitu ke gunung atau danau yang dapat dikatakan memberikan perlindungan bagi seseorang. Itulah fakta mengenai tembok besar China. Silakan like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.